Minimnya relawan daerah yang memahami tentang penanganan trauma menjadi masalah baru yang ditemukan di lokasi-lokasi pengungsian. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan bagi Kesatuan Tangan Tergerak Nusa Tenggara Barat bersama komunitas Beruga Lombok untuk menggelar pelatihan terkait trauma healing kepada para relawan daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KTT NTB, Dedet Ziltauzalam. Pendaftar disebutkan mencapai 100 orang. Namun untuk mengefektifkan kegiatan pelatihan, jumlah tersebut dipadatkan menjadi 70 orang yang berasal dari berbagai profesi. Pelatihan itu sendiri dilakukan oleh tim KTT dari Amerika dan Kanada, yakni Dr. Mark Kirk dan Nurse Amanda Farnell. Selanjutnya, seluruh peserta pelatihan diharapkan dapat segera mengimplementasikan ilmu yang diperoleh kepada para korban gempa, yang hingga saat ini masih diserang rasa trauma di pengungsian. Lebih lanjut diakuinya jika jumlah 70 peserta tersebut masih sangat kurang, jika dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan. Untuk itu, KTT berencana akan menggelar pelatihan serupa di waktu yang akan datang. Dan hari ini seperti apa? Sebenarnya kegiatan ini lahir dari pengalaman teman-teman yang sudah mengelilingi Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Barat maupun di Mataram. Yang jadi permasalahan kita saat ini adalah kurangnya pemahaman relawan tentang trauma healing. Kebetulan kita ada sahabat kita yang dari Kanada dan Amerika, ya, Amerika bersedia untuk memberikan materi. Untuk saat ini, yang awalnya di Aula Bapeda Kota, kita pindahkan di sini terkait dengan keamanan. Jadi pada hari ini, pada kesempatan ini, kita akan melakukan pelatihan trauma healing kepada sekitar ada 70 relawan. Dengan harapan 70 relawan ini akan bisa segera turun ke masyarakat yang terdampak gempa. Sementara itu, founder Beruga Lombok Supiandi menjelaskan 70 orang peserta tersebut dipilih berdasarkan background profesi dan alamat tempat tinggal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses komunikasi dan keterikatan batin dengan para korban, di mana peta persebaran para relawan telah disiapkan tim, agar rasa trauma yang dirasakan masyarakat dapat diminimalisir. Pemberian trauma healing sendiri dirasa penting untuk mengembalikan kondisi psikis masyarakat yang dalam 2 pekan terakhir ini terus tertekan akibat gempa susulan yang terus terjadi. Kalau kita melihat sebaran relawannya ini, mayoritas kita ambilnya itu berasal dari Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara. Nah, soalnya kenapa kita mengambil yang berasal dari sana? Karena mayoritas yang kena dampak itu adalah kabupaten itu. Ada beberapa dari Mataram juga. Gitu. Nah, harapan kita ketika daerahnya itu di Lombok Timur, Lombok Utara, ketika mereka turun ke lapangan, secara emosional mereka lebih dekat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, KET TV.